Masya Allah. Kadang masak dua kali. Kemarin masak dua. Itu sambalnya, Bu. Banyak banget ya. Gua masak nih sampai 40 kilo nih, guys. Ususnya tuh. Ini usus bebek ya. Wow. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Tunggu di Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Kita lagi ada di mana, Us? Amazon. Kok di Amazon sih? Oke banget. Ini kita lagi ada di Jakarta Timur ya? Betul. Tepatnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Di daerah Duren Sawit nih. Oh, Duren Sawit. Pemandangannya... Pantai nih. Dari Hongkong. Di sini tuh ada salah satu kuliner yang legendaris banget nih. Apa tuh? Namanya Nasi Jantung Kitumben. Itu... apa ya? Gue pengen ngomong. Silakan bang. Iya. Ada yang lewat tuh. Iya bang. Anak sini coy. Ini tempatnya di Gang Tahu kalau nggak salah ya. Lokasinya masuk-masuk di tengah-tengah permukiman warga ya. Iya betul. Yang penting kita jaga kesehatan, protokol juga. Yoi. Ush. Pakai masker, cuci tangan, cuci kaki. Langsung bobo. Lo penasaran gak seperti apa rasanya? Yoi. Langsung kita habek ya bareng-bareng. Habek, habek, habek guys. Kalian siap gak nih ikut tour bareng gue? Yap. Langsung ikutin gue. Ini patokannya nih. Ada bacaan Aida Salon ke kanan. Ada. Oke. Ini sih. Burung merpati banyak mana? Oke. Bang, ini sih bang. Ini sih. Ini sih pak. Misi, misi. Nah, guys, langsung belok kiri. Kiri. Gak jauh dari situ. Ini dia tempatnya, guys. Nah, tuh. Misi, Bu. Assalamualaikum. Itu sambalnya, Bu. Banyak banget ya. Sehari berapa ember itu sambalnya, Bu? Segitu doang, tapi banyak banget ya. Tiap hari bikin. Tiap hari bikin segini-segini nih. Berapa kilo ini? Ada 7 kilo. 7 kilo. Oh, gitu. Ini cabenya cabai hijau apa cabai merah ini? Rawit hijau, jadinya agak warna hitam ya? Oh ada dua sambal, coba boleh lihat. Itu rawit merah, saya boleh masuk juga ya. Badan gede-gede masuk. Nah ini yang pedas, paling pedas yang mana? Paling pedas nih, oh dua-duanya pedas. Oh ini jantungnya, jantung apa sih? Jantung atiku, jantung usus, ayam, jantung bebek. Oh bebek. Bebek gurih. Wow bebek. Ini khas mana memang? Khas Madura, pantesan, bumbunya hitam. Ibu orang Madura nih, Bu ya. Oh, lah, orang Jawa. Bapaknya Kitumben. Oke. Ini bebeknya nih. Berarti menunya ada apa aja nih? Jantung, bebek, sama ayam, tiga. Ayamnya boleh dilihat. Boleh dilihat, Bu. Ayamnya ditempatin kecil-kecil ya, banyak. Peminatnya lebih banyak bebek kayaknya nih. Iya. Untuk harga-harganya berapa, Bu? Harga nasi jantung. Jantung. Paling sedikit 8.000. Udah pakai nasi? Oh gitu. Terus nasi bebek 18.000, nasi ayam 14, nasi jantung dari mulai 8.000 sampai 10.000. Sampai 15.000. Oh, sampai 15.000 tergantung porsinya ya. Tergantung isi perutnya banyak apa sedikit. Oh gitu. Nah, ini dia nih. Ini berapa ini? 10.000 nih. Pedes, John. Pedes. Kok saya jawab? Pedes ya, John? Pedes. Oh gitu doang tuh ya. Simple ya. Simple ya bro. Kalau nasinya satu, terus saya mau cobain bebek sama jantung berapa tuh? Itu namanya nasi bebek plus plus. Nasi bebek plus plus, oke. Okay. Oh 22 bebek sama jantung. Bebek plus plus 22. Biasanya ada telur mudanya. Oh ini sekarang habis. Kosong. Kosong. Itu 10.000 itu udah banyak ya. Ini mau masak lagi nih, Bu. Iya, ini mau masak jantungnya. Berapa kilo nih? Banyak banget. Ini baru segini, enggak penuh ini. Ini baru segini. Iya, ini. 40 kilo sehari. Iya. Masya Allah. Kadang masak dua kali. Kemarin masak dua kali, enggak bisa stok. Oh, banyak benar ya. Kita kan stoknya yang dua kali ginian yang udah matang. Gitu. Tuh, banyak banget, guys. Tuh. Panci penuh ya. Iya. Kalau dadakan enggak bisa. Oh. keras ya. Beku. Masuk freezer. Oh gitu. Udah. Wih. Masya Allah banyak banget loh. Bu, ini katanya ada ular mana? Ini.
Ini ularnya nih. Oh. Itu tuh. Gede banget ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Buka bisa enggak? Ya jangan. Enggak berani gua juga. Oh, itu burung darah. Itu tuh kelihatan tuh. Oh, iya tuh. Wih, bagus ya. Ini dia palanya tuh. Itu palanya, Bro. Berarti enggak tangan lu masuk kok. Ih. Gede banget. Ada ularnya gede banget kan. Waduh, ngeri banget. Ada biawak tuh katanya situ, gua enggak berani ngeliat dah. Nemu aja. Ini dari sini. Nah, itu berarti. Kelihatan, Bang. Ada kelihatan tuh. Gede banget lagi. Asli cakar. Gua mau pesan yang tadi tuh yang bebek spesial 22.000. Lu mau apa? Yang bebek spesial juga apa? Bebek spesial aja 2, Bu. Ada paha. Dipakai jantung, Bi. Wow, campur ya dia. Masih bawang goreng. Di dalam enggak ada telurnya, Bi? Enggak ada. Ada. Oh, habis. Oke, enggak apa-apa. Ini kosong. Kemarin banyak. Nah, ini sambal ijonya nih. Sambal merahnya tuh. Buh, mantap. Nasi jantung Kitumben. Ini gue pakai yang spesial punya bebek sama jantungnya. Harganya 22.000. Wow. Tuh, boy. Wow. Dia nih bebeknya. Wow, bebeknya. Nah, sama jantungnya nih. Jadi jantungnya itu campuran ya. Ada ususnya, ada hati amplanya juga. Kalau beruntung dia dapat telur muda, tapi gue kurang beruntung nih. Kayak nggak dapat telur muda itu, lihat. Ini harganya 22.000. Kalau misalnya teman-teman cuma pesen nasi jantungnya aja tuh, mulai dari 8.000 sampai 15.000 juga bisa, 20.000 juga bisa. Jadi ini masakannya khas Madura punya nih, guys. Pakai bumbu hitam gitu. Udah langsung deh kita cobain nih. Udah ya. Langsung gue cobain nih. Nih. Habek, guys. Dimakan yuk. Bismillah. Tahan. Sekali lagi. Aduh. Dikit sih jantungnya dikasihnya. Tuh. Habek. Aduh. Enak, Us. Enak ya? Simpel banget. Dia rasanya lebih ke gurih. Sambalnya benar pedes banget. Pedes banget. Dan ini si jantungnya, jantung dan usus yang lain-lainnya juga nih. Ini rasanya lebih ke gurih deh nih. Tambah dihantam sama nasinya yang kayak gini. Aduh, mantep banget sih tuh. Iya. Habak lagi. Kacau. Enak loh, hidden game. Lokasinya nyebrang lautan. Sungai Nil. Ini kan masuk-masuk ke perumahan penduduk ya. Udah, sempit lagi tempatnya, nggak bisa masuk mobil ya. Tapi yang beli ya. Dari mana-mana itu. Dari mana-mana, tempelannya banyak banget. Dan ini uniknya dia nggak bau amis gitu loh. Bau amis bebek ya? Bebek ya, biasanya kan kalau masaknya kurang bisa ya, dia bau amis bebek itu. Kalau ini nggak. Dia rempah-rempahnya yang kuat nih. Sini, tuangin. Iya, buh. Wah, cakep. Bener. Tuh. Nih udah ada sambalnya, gue pun cobain sambalnya nih. Habak, bismillah. Sambalnya mirip-mirip sambal bebek Madura gitu. Persis banget, pedes gurih gitu. Oh, campur-campur nih. Oh, ini jantungnya nih, guys. Jantung bebek, gue kira jantung pisang. Apa ini? Kenyal. Kenyal, nggak bau amis gitu, nggak bau. Wow, mantap. Udah gua kasih umami belum sih? Belum kayaknya tadi. Belum. Aduh, gimana sih? Lu, umami ini mah? Saking enaknya, lupa ngucapin umami. Langsung gua kasih ya. Yeah. Umami. Belum ketelan. Selek tuh. Nggak keluar. Tapi sayangnya jantungnya sedikit. Oh. Aduh. Apa karena kita belinya beda ya? Harusnya beli 10.000 ya? Mungkin, tadi banyak ya? Iya, 10.000 tadi banyak gue lihat. Habak lagi.
nasi sama sambalnya udah enak banget. Wah, kan bebeknya nih. Ini dadanya nih. Habek, guys. Dimakan yuk. Bismillah. Wow. Wow. Fix kolesterol nih. Minyak, minyak, minyak. Bebek. Oh, bebek tinggi. Kayak kerupuk. Wow, asli pedesnya nampol loh. Biar nggak terlalu pedes. Oh, pedes banget bang. Pedes banget, habek. Nah, ibu bilang tadi cabai rawit hijau. Pedes. Ini pencinta pedes nih makan ini. Aduh, cocok, ya? Cocok banget. Wow. Tuh. Nasinya mendukung banget. Nasinya. Tuh, lihat tuh kulitnya nih ya. Terus ini tuh, tuh. Oh iya benar. Tuh kasih jantung-jantung sama usus. Tuh. Habak. Hantam pakai kerupuk. Mantap. Gak main-main nih pedesnya, bro. Ini dagingnya nih. Nasinya dikasihnya banyak banget nih. Tuh. Berlimpah, berminyak, berbumbu. Rempah-rempahnya juga nampol banget nih, berani. Dia rame ya, dia. Yang beli itu anak-anak ini, apa? Skuter-skuter gitu ya. Komunitas-komunitas motor pada beli semua itu. Mantap, bro. Tuh, kulitnya nih. Kalau sini nih. Tuh. Nah. Berminyak. Gue kalau makanan yang pedes-pedes kayak gini nggak banyak ngomong. Asli dah. Nggak kuat deh. Nggak kuat lidah gue kebakar. Tapi ini asli rasanya rekomend banget walaupun malah ketawa. Pedes asli. Aduh. Nih lagi. Bu, ini apanya yo? Aduh, tau nggak lo? Dada ya. Tuh minyak. Makan nasi jantung ketumbennya udah selesai nih. Rasanya memang rekomendasi banget untuk teman-teman cobain. Tapi lokasinya agak-agak masuk-masuk ke perkampungan gitu, nggak apa-apa. Ini kalau misalnya teman-teman mau cobain, link sama mapnya ada di deskripsi, teman-teman langsung klik, langsung habek dah. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di daerah kalian masing-masing, langsung aja komen. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram gue di teguhakbar21. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler. Kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.